Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube dan dosana-dosana, sore ini cuaca cerah di Kota Pariaman, dan saya akan mengajak para sahabat YouTube dan dosana-dosana untuk ikut serta melihat-lihat suasana dan aktivitas persiapan menjelang waktu berbuka di Pasar Pariaman ini, terutama di pasar pembukuannya yang menyajikan beraneka macam sajian yang sangat spesifik. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan sokongan berupa like, membagikan konten ini untuk dusana-dusana kita yang lainnya. Kemudian bagi yang belum subscribe, dibantu untuk subscribe agar selalu channel ini menghadirkan konten-konten terbaru. Tintiang Tarul. Berbeda dengan sore hari kemarin, sore hari ini benar-benar cerah ya. Dan saya akan mendatangi seorang teman dari adik saya, Muslinda ya, yang sekarang sedang berada di perantauan di Cilegon. Nah, ini dia. Aku belajar nyawa, lima menggali nyawa belajar. Belajar tuh. Belajar jauh ya. Lihat do kawannya menggali di pasar preman lah. Ya, aku nyawa. Belajar. Sedang menunggu orangnya baru belajar. Aku kitiang kok. Iko yang salah lawak tu. Salah lawak. Kalau iko salah lambuak. Ya. Kemari. Dimasak, digoreng. Itu kalau lembuknya. Tak tahu cara digoreng. Hari ini adalah hari ketiga dari bulan Ramadan ya. Di lokasi yang sama ini berjejer meja-meja dari para pedagang yang menyediakan bermacam aneka pabukuan. Jadi ini, ini seperti godok batinta ya. Cukup banyak varian dari makanan-makanan yang dijual oleh para pedagang yang hadir di pasar pabukuan ini. Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya, sudah 3 hari ini berlangsung menjual pabukuan di areal parkir lapangan Merdeka ini, tampaknya jauh menurun ya. Kalau dibilang sepi, tidak sepi, tapi sangat drastis turunnya dibandingkan dengan tahun yang lalu misalnya. Padahal di lapak-lapak para pedagang ini kalau kita perhatikan cukup variatif makanan-makanan yang dijual ya. Bahkan di hari biasa saja kita akan sulit untuk mendapatkan makanan-makanan spesifik. Tapi di pasar pabukuan ini pada saat bulan Ramadan ini, para pedagang-pedagang kita menghadirkan makanan-makanan yang sulit dijumpa di hari biasa. Tapi di masa bulan Ramadan ini, di pasar pabukuan ini, makanan-makanan itu ada, bisa dibeli, dan rasanya pun juga enak. Kita akan berkeliling dari meja ke meja. Kemudian juga dapat kita lihat ya, dari 3 hari berlangsungnya pasar pabukuan ini, tampaknya tidak semua pedagang-pedagang makanan ini yang biasanya
selalu hadir ya dengan sajian-sajiannya. Nah, dan yang hadir ini ya boleh dikatakan adalah jago-jago masak. Nah, memang yang ahli masak luar biasa ya. Nah, mereka sudah teruji karena mereka ini dari tahun ke tahun selalu hadir di Pasar Pabukuan ini. Jadi di hari biasa pun mereka tetap sang juru masak. Nah, jadi sudah sangat paham sekali ya selera dari masyarakat pembeli. Cuma sayang sekali ya pada Pasar Pabukuan tahun ini tampaknya tidak semua ahli-ahli masak atau jago-jago masak kita hadir di sini. Maklumlah mungkin karena situasi daya beli masyarakat kita yang menurun ya. Apa sebab? Mungkin para sahabat YouTube dan dusan-dusana memiliki kesimpulan yang mungkin nyaris sama ya. Hari biasa di mana kau? Bakar nasi? Tidak. Saat ini belum terlalu sore, belum sampai ke pukul 5 sore ya. Pedagang-pedagang sudah selesai memajang barang dagangannya, jualannya ya. Dan ini pajangannya pun cukup rapi dan aneka sajian masakan ini luar biasa ya variasinya. Jadi banyak pilihan lah bagi penikmat selera ya. Maklum ini bulan puasa, bagi yang berbuka ini memang tidak kecewa lah tampaknya dengan sajian-sajian dari para pedagang yang berjualan di Pasar Pabukuan. Bahkan ada ini jual langsung ikan panggang, jadi ikannya dibakar di sini, kemudian juga diberi sambal adonya juga ya, dan lengkap-lengkap lah. Silakan mampir kalau sahabat YouTube dan dusana yang berada di sekitar Pekalongan. Ah, ini ibu cantik ini, dagangannya sudah terpajang.
dan lihat sajiannya saja ini terbit selera. Oh, masih dalam berpuasa. Inilah alhamdulillah ya, walaupun dalam situasi sepi, silih berganti, ada saja yang berdatangan ke Pasar Pabukuan ini, bisa kita lihat ya. Walaupun tidak ramai, namun tetap ada yang sekedar berlalu lalang, sekedar lihat-lihat saja. Ada juga yang langsung membeli ya. Nah, tapi yang pasti mudah-mudahan ya, para pedagang kita ini tidak rugilah ya. Setidaknya ada banyak masyarakat kita yang mencicipi hasil masakan untuk mereka yang berpuasa. Mudah-mudahan dipuji lah ya untuk berbuka puasanya dengan sesuatu yang istimewa. Dan masakan yang ada ini, saya yakin ini karena yang hadir ini adalah ahli-ahli masak atau jago-jago masak yang ada di Kota Pariaman. Lihat ini sajiannya, wow. Ada hijau kok ya? Ya, ada hijau. Soalnya kok bintang aja. Ayam kok kok? Hah? Ayam kok? Badan suhu. Nah, nantinya ada. Galanya atau eh jadi kita nonton orang pasal di banjir orang pasal orang negeri ah nggak boleh ke kampung orang ini negara. Dari areal parkir lapangan Merdeka kita bergerak ke kawasan depan plaza. Di depan plaza ini cukup banyak juga yang hadir pada saat sore hari ini. Tadinya saya sudah lihat ada sate kacang Madura Cak Pinyeka yang sehari-hari berjualan di depan plaza waktu sore sampai malam hari. Kemudian juga gerobak nasi Piak Muna. Biasanya gerobak nasi Piak Muna ini mayoritas pada saat sore hari ini membeli lauknya saja, jadi tidak pakai nasi, umumnya untuk makan keluarga. Oke, kemudian juga ada minuman ya, kuliner-kuliner, penganan-penganan ringan juga cukup banyak berada di kawasan plaza ini, di meja-meja pedagang kita yang hadir. Juga ada pokat kocok, ada gorengan ya, kemudian ada ini ada lontong pecel juga ada. Lontong pecel itu juga sesuatu yang favorit selain mihun ya, mihun goreng. Juga banyak ini di sini mie goreng ya. Pada saat ini cukup ramai juga lalu lintas yang melintas di kawasan depan plaza ini. Jadi ini suatu hal yang biasa
macet-macet kecil. Tapi nanti terurai dengan sendirinya. Sudah biasa. Nah, ini dia gerobak nasi Piemunak. Kita jenguk sejenak ya. Nah, ini ada kepala lawak, gulai kepala lawak. Ini salah satu favorit. Ada juga cancang, ada ikan bakar ya. Biasanya ikan bakar ini ikan karang ini. Kemudian ada ikan goreng ya di sini. Ada ayam kalio dan ayam singgang. Oke, salam dulu.